Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku dan juga rekan-rekan di mana-mana Anda berada. Jumpa lagi bersama saya. Di kesempatan malam hari ini saya berada di kawasan Pasar Hewan ya, yang bertepatan di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Cilongok, yakni di hari Sabtu di bulan Desember ya, tanggal 16 Desember 2023 tentunya. Oke, di untuk di kali ini di pagi hari ini menjelang siang tentunya waktu menunjukkan pukul jam 9 ya. Kurang lebih di antara jam 9 saya berada di kawasan Pasar Hewan, Pasar Manis Cilongok. Sangat ramai ya. Ini mulai apa namanya? Harga-harga pasaran mulai naik nih. Pedagang kambing juga sudah banyak mengunjungi pasar-pasar karena untuk masa kali ini sudah banyak ya, yakni pakan-pakan rumput sudah mulai tumbuh. Untuk bulan kemarin-kemarin masih didomini dengan penjualan yang menurun ya. Sekarang kayaknya untuk petani lebih banyak ya untuk mencari pakan-pakanan ataupun indukan untuk di breeding ya. Oke, kita coba cek ya dari bakul ke bakul untuk spesifikasi dan juga harganya. Untuk kali ini mudah-mudahan bisa masuk untuk kalangan petani. Dan juga jangan lupa selalu dukung di channel Satria Etawa untuk selalu menghadirkan dan juga meliput harga-harga kambing di pasaran dan juga berbagai jenis tentunya untuk menuruti pasar konsumen ataupun pasar petani yang sedang bergelut di dunia peternakan. Karena yang namanya dunia peternakan itu bila mana benar-benar itu bisa menjanjikan sekali sahabatku dan juga rekan-rekan di mana-mana. Menjanjikan sekali. Oke, rekan-rekan, di depanku ada bakalan nih jantan dengan telinga lipat ya. Lumayan luas untuk pasungnya kelihatan. Ini masih cempe banget nih. Masih cempe Mas Bro. Nih, kelihatan. Masih cempe. Telinganya rapi luar dalam nih ya. Ujungnya papak. Antara 30 cm panjang. Untuk pangkal telinga bagus ya, tidak berbonggol. Ini mapan, klepek-klepek lah ya. Pasung jenong, bluer ya, hampir mendekati bluer. Nanti untuk besarnya nanti bisa jos. Ini masih cempe umuran antara 4 bulan 5 bulan. Untuk bulunya juga calon dribul ya. Kakekannya juga besar nih Mas. Ini kepunyaannya Mas Aryo kayaknya nih. Dan jenengan apa? Mas ya. 4.000. Oh, mintanya 4.000 Mas Bro. 4.000 umur 4 bulan apa? 4 bulan apa 4 trip apa? 5 bulan. Oh, 5 bulan. 5 bulanan. Untuk testis normal ya, hitam. Untuk pinggangnya juga nih. Calon juga besar juga. Mas Aryo ya, dengan materi kepala hitam. Ngalung juga nih Mas Bro. Ngalung ya, cuman belum nyampe sini ya. Tapi sudah termasuk dalam kategori ngalung. Ini gombelnya juga mulai tampak nih. Masih cempe 4 bulan, 5 bulan ya. Antara 5 bulan, 4 bulan. Ini sudah, gombelnya sudah mulai landung lah ya.
4 juta mintanya mas. Bawakannya panjang, long, revosnya juga tebel. Ekornya bor karena memang belum birahi ya. Ini cuman kurang perawatan saja nih. Kurang perawatan. Ini calon jumbo juga nih. Ke calon tribun nih. Bulunya bisa lebat. Lebat sekali. Oh, tempelan. Bagus. 2000. Muat sih. Mantap nih tulangannya juga besar. Cuman kurang pengemukan juga kurang perawatan ini. Ya. Top. Top. Lanang lah. Iya. Ora. Kiki rong ebu kurang. Kepunyaan Mas Aryo ya. Nanti bila mina rekan-rekan ingin berminat untuk membeli bakalan jantan nih. 4 juta masih nego? Nego. Oh, nego. Nego masih nego. Semarme bukan. Mas Bro, tulangannya juga besar nih, Mas. Palanya ngur. Kupingnya rapi luar dalam. Jalan gombel. Kepala hitam. Ya. Pilek. Materi jantan PE khas kali gesing ya. Calon driwul juga nih bulunya. Ini tinggal dimandiin, di treatment. Iya. Tinggal perawatan treatmentnya. Kalau misalkan jos bulunya oke. Calon lebat ini ya pokoknya. Udah kelihatan driwul nih. Lebat. Calon driwul juga. Bodinya panjang. Long. Sis, long sis, long sis. 4 juta oke, masih bisa dinego, mar Mas Bro. Monggo. Nah, nanti saya sertakan nomor WA-nya di deskripsi juga bisa. Di bagian video juga bisa. Nanti saya sertakan. 4 juta. Ini paling istimewa ya termasuknya. Kalau yang sederhana ini biar ini sederhana. Ada petaknya, lumayan juga sih. Ekonomisan malah ya. Ini sih juga. 25-an? 28. 28. Rata-rata 28. Iya, 28. 2.800.000 free ongkir. Iya, free ongkir. 28 free ongkir Mas Bro. Pejantan. Telinganya juga lebar, lumer nih, nah, lemes ya. Untuk tipe telinganya itu mapan, tak berbongkol nih, ujungnya juga papak. Ini lumayan luwesan ya, luwesan 28, 2 ekor, umur sama 5 bulanan ya, 5 bulanan Mas Bro, kel. 5 bulanan. Yang ini panjang telinganya. Ya. Cuman kurang treatment saja nih. Kalau dicombor ini bagus. 28 masih bisa neko dan free ongkir juga Mas Bro. Untuk pembesaran kemungkinan untuk bulan Haji ya belum masuk ya karena ini baru umur 5 bulanan ya, balik ke bulan baru umur 1 tahun belum masuk, masih terbilang apa namanya bakalan ya. Di kupingnya luas-luas Mas Bro, kupingnya luas-luas cuman ekonomis ini besarnya standar ya. Karena masih silangan Jawa Randu, cuman udah luwes nih. Indukannya kecil kayaknya. Dia juga kurang pakan nutrisi ya, kurang nutrisi.
sama sih. Kurang nutrisi juga. Kalau ini masih kelihatan sempit banget nih. Ini kelihatan dari harga masih bisa nego, free ongkir. Badannya tinggi long. TB sekitar berapa ini? Ada 70 nih, Bang. Tunjul. 7374 lah ya. TB antara 373 up kah? Umur 4 bulan 5 bulan. Oke, barangkali bila minat nanti saya sertakan nomor HP-nya Mas Aryo ya. Biar rembuk-rembuk sendiri, japri juga bisa nanti. Kakinya itu besar tulangannya. Kalau juga juga nih. Anak Satria Muda. Keturunan Satria Muda, Mas Bro. Trahnya. Trah Satria Muda. Wonosobo apa ya? Iya, dari Wonosobo trahnya Satria Muda. Dari Wonosobo. Satria Muda dari Wonosobo punyaannya Pak siapa enggak belum tahu ya. Ini Pak Juta masih bisa nego. Dan juga pastinya free ongkir. Langsung saya sertakan apa namanya vulgar ya, ada trahnya dari Satria Muda ini. Pantes untuk telinganya bagus ya, ujungnya papak, pangkalnya mapan ya, pasungnya nyatem ya. 4 juta masih bisa. Oke, buat rekan-rekan dan juga sahabat dimana-mana dan berada, untuk kali ini saya akhiri dulu video kali ini di hari Sabtu, untuk Sabtu Manis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga pastinya hal yang positif untuk rekan-rekan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.